Sahabat Mandiri, di era yang serba digital ini, terkadang penanganan uang tunai masih menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat. Penyetoran uang tunai di kantor cabang memakan cukup banyak waktu nasabah. Belum lagi adanya risiko saat membawa uang dalam perjalanan. Oleh karena itu, Bank Mandiri menyediakan solusi untuk memudahkan penanganan uang tunai bagi nasabah Bank Mandiri menggunakan Mandiri Laju. Untuk dapat menggunakan Laju, nasabah perlu melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi formulir. Setelah itu, nasabah akan menerima user portal Laju yang akan digunakan untuk melakukan pemesanan layanan cash pick up atau cash delivery. Pemesanan Laju dapat dilakukan hingga maksimal H-1 pukul 15.00 waktu setempat. Dalam portal Laju, nasabah perlu melakukan input informasi tanggal layanan dan estimasi nominal uang yang akan dijemput. Pemesanan tersebut kemudian akan diverifikasi oleh Bank Mandiri dan akan diteruskan ke PJPUR untuk dilakukan penjemputan uang. Pada saat hari layanan, nasabah yang telah melakukan pemesanan cash pick up dapat mempersiapkan uang dengan menyusunnya sesuai denominasi. Nasabah juga perlu menyiapkan slip setoran dan menuliskan nominal uang serta nomor rekening tujuan. Setelah itu, nasabah melakukan konfirmasi kesesuaian nominal uang di portal Laju. Saat petugas PJPUR tiba, nasabah perlu melakukan pengecekan surat tugas dan spesimen petugas PJPUR untuk memastikan bahwa petugas yang menjemput sudah sesuai. Sebelum serah terima uang, nasabah perlu melakukan pengecekan kondisi tas khusus yang akan digunakan untuk menyimpan uang. Setelah itu, nasabah melakukan serah terima uang kepada petugas PJPUR dan uang dimasukkan ke dalam tas khusus kemudian disegel. Pastikan kondisi tas telah disegel dalam keadaan baik, serta nomor segel telah sesuai dengan yang tertulis di official receipt PJPUR. Uang yang telah dikemas kemudian akan dibawa oleh PJPUR ke lokasi cash pooling. Nasabah tidak perlu khawatir karena seluruh uang nasabah Laju telah diasuransikan sehingga terjamin keamanannya. Nasabah juga dapat melakukan monitoring posisi dan status uang melalui portal Laju. Setelah sampai di lokasi cash pooling, petugas cash pooling akan melakukan serah terima dan mengecek kondisi tas uang, segel, serta kesesuaian nomor segel. Setelah itu, petugas cash pooling akan melakukan konfirmasi di portal Laju bahwa uang telah diterima. Selanjutnya, uang akan dilakukan sortasi dengan penghitungan yang diawasi oleh CCTV. Setelah sesuai, petugas cash pooling akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah yang tertulis di slip setoran. Apabila terdapat selisih antara nominal slip dengan realisasi hasil sortasi, maka petugas cash pooling akan membuat berita acara yang akan disampaikan kepada nasabah. Setelah dana masuk ke rekening, nasabah dapat melakukan transaksi via e-channel Bank Mandiri seperti Kopra, Mandiri Cash Management, atau Mandiri Internet Banking. Penanganan uang tunai nasabah kini lebih mudah, aman, dan nyaman dengan Mandiri Laju.